making records on I'm a race. Hai, K-pop Enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, kali ini gue juga mau reaksin lagi salah satu girl group favorit gue, mungkin ya salah satu rookie of the year juga di tahun ini, yang mungkin sebentar lagi mereka bakal comeback gitu ya. Tapi untuk kali ini, sambil nunggu mereka comeback, gue mau reaksin cover live dari mereka. Mereka adalah NMIX gitu ya, salah satu memang grup yang gue suka banget juga di tahun ini, tapi memang ya lagunya belum banyak gitu ya, baru OO dan Tank aja. Cuma untuk talenta mereka sih udah gak perlu diraguin lagi gitu ya, dari segi vokalnya, dance-nya, bahkan mungkin rap-nya juga gitu ya. Dan kali ini mereka akan cover live dari ABC dan juga Move Your Body. Tapi kalau gak salah, ini sih mereka udah pernah bawain di KCON ya, di KCON atau di mana gitu ya. Gue kayaknya udah pernah lihat waktu itu, cuma karena ini berhubung baru gitu ya, ada cover live-nya dari NMIX-nya langsung, ya gue mau coba lihat gitu. Dan setelah gue lihat channelnya NMIX gitu ya, di situ udah berubah gitu ya, cover YouTube-nya dari NMIX menjadi N-Worth. Itu mungkin project comeback mereka nanti, cuma gue nggak tahu N-Worth itu apakah judul albumnya atau judul singlenya, title tracknya gue belum tahu. Cuma mereka udah mulai keluar-keluar nih untuk N-Worth ini, gue udah nggak sabar. Mungkin ya gue pengen secepatnya sih ya, mungkin September, atau dari kalian yang mungkin tahu tanggal pastinya N-Mix bakal comeback, boleh komen di bawah, boleh kasih tahu ke gue, karena gue udah pasti bakal mark tanggal gue untuk N-Mix. Oke, untuk sekarang kita lihat dulu cover live dari NMIX, yaitu ABC dan Move Your Body. Langsung aja kita lihat ke videonya. Oke, kita sekarang udah ada di channelnya NMIX ya. Ini logonya aja udah berubah nih ya. Yang awalnya tuh warna apa ya? Biru, kuning gitu? Oren kalau nggak salah? Gue lupa, tapi sekarang udah jadi hijau stabilo gini ya. Dan covernya udah N-Worth. Ini hashtagnya juga udah N-Worth. Dan atau N-Worth itu nama apa ya, cuma ya kayaknya sih untuk proyekan terbaru ke mereka ya, kayaknya. Tapi kalau salah boleh dikoreksi, N-Worth itu apa. Oke, yang pertama kita bakal lihat dulu yang ABC Nicer gitu ya. Untuk ini di sini ada Bae, Haewon, Soohyun dan Lily, hanya berempat ya. Nanti nextnya baru kita lihat, mungkin di sini Move Your Body ada semuanya tampil. Oke, langsung aja, jangan lupa di like. Title, nggak usah ya, karena cover quality 1080. Ini dia Pick and Mix ABC dengan cover live. Soohyun makin kesini makin kacau ya, soalnya Lily vokal sih udah gak perlu diraguin ya. Enak banget sih, karena memang ya mereka berempat tuh vokal lainnya dari NMIX gitu ya. Sisanya Jinny, Kyujin, Jiwoo tuh dance lainnya dari NMIX. Cuma ya semuanya sih gokil ya. Entah itu mereka untuk misalkan harus ngedance juga oke, nge-rap juga Bae bisa, mungkin Soohyun semuanya bisa ya. Cuma ini untuk mungkin diperuntukkan ya, ibaratnya vokal lainnya dari NMIX gitu ya, mereka berempat yang paling menonjol lah mungkin ya. They never even liked you in the first place. Haewon tuh ya kalau lagi serius emang serius banget mukanya, tapi kalau lagi bercanda tuh bener-bener jahilnya luar biasa gitu ya. Get you and your mom and your sister and
karena ini nicer jadinya forget you gitu ya. Kalau yang ABC biasanya kan titik-titik you ya, bukan forget you, oke. Hewan kah? At least hewan. Oh, hewan sama B ya. Itu perpaduan suara rendah dan tinggi dari B hewan. Aduh. Itu penutupan dari Lili. Gila, serius amat ya muka-mukanya. Oke, itu dia tadi ABC Nicer cover live dari Nmix, yaitu Bae, Haewon, Soyeon, dan Lili. Mereka sih ya udah gak harus diraguin lagi gitu ya vokalnya. Cuma gue sih tetap mau mengingatkan, bukan mengingatkan sih, gue tetap mau akan mengeluarkan selalu statement ini gitu ya, ketika memang pada saat gue ngerasain Nmix vokalnya Lili akan sangat menonjol. Jadi bagi gue pribadi memang Lili itu top 3 lah ya, top 3 vokal lain di generasi keempat ini bagi gue pribadi. Jadi memang apapun lagunya sih pasti bakal dimakan gitu ya oleh Lili. Jadi gua sih udah gak aneh gitu kalau mereka udah cover-cover apa. Tinggal nanti mungkin kalau nunggu comebacknya, gua sih udah berharap pengen ya pasti udah akan ada aja high note dari Lili sih, harus kita tunggu gitu ya. Oke, nextnya ini ada Move Your Body. Ini mungkin akan ada semuanya gitu ya. Langsung aja, jangan lupa di like. Title gak usah, quality 1080. Lili. Everybody put your hands together. Hey. Ini udah berubah banget ya eranya. Maksudnya ketika gua pertama kali awal ngereaksiin Nmix gitu ya, dari bener-bener awal banget ketika mereka belum debut, gua ngereaksiin pre-debutnya tuh ya Jin rambutnya masih hitam. Lili. Jini sih memang hitam gitu, tapi udah sempet berubah jadi pink. Hebei masih pendek, sekarang udah panjang. Bener-bener perubahannya tuh udah kerasa gitu ya, kayak mereka tuh udah tumbuh dewasa. Padahal kayak yang baru aja kemarin gitu loh gua ngereaksiin mereka. Lili sih bahasa Inggrisnya udah gak usah diraguin ya. Gini kok celananya kayak anduk gitu ya bahannya.
Itu jarang banget gue lihat kayak gitu kan, karena udah lama. Jadi harus gue ulang. Auranya tuh keluar gitu loh, Jimmy. Itu karena efek dari gokilnya suara Haewon, makanya mereka kayak gitu. NMIXX juga emang salah satu grup yang lawak banget gitu ya, kalau gua ngeliatin kayak ya acara-acara mereka gitu ya. Jadi udah nggak aneh itu tingkah laku mereka kayak gini tuh. Makanya gua dari tadi tuh kayak pengen ketawa aja bawaannya kalau ngeliat mereka. Suara namanya siapa? Kyujin kah? Aduh, gila sih. Center Jini, Center Jini, Center Jini. Itu dia tadi Move Your Body, cover live dari NMIXX. Semuanya lengkap gitu, gak kayak yang pertama. Dan ya memang gue udah bilang yang pertama
pada saat itu gue kayaknya udah emang pernah lihat gitu mereka cover dua lagu ini, tapi ya gue lupa gitu apakah di Kekon atau di mana. Tapi yang jelas ya selama itu Nmix gue akan pernah bosen, dan sembari nunggu mereka comeback makanya ya gue mau mengawal terus juga Nmix bisa mungkin ya. Kalau ada hal yang terbaru dari Nmix bakal gue reaksiin, kalau memang ya itu bisa untuk direaksiin gitu ya, jadi bakal akan selalu gue reaksiin untuk Nmix itu sendiri. Kalau udah kayak gini sih ya gue udah makin gak sabar gitu ya dengan comeback terbaru mereka, dan semoga secepatnya gitu. Cuma sekali lagi gue belum tahu tanggal pastinya, yang tahu silahkan boleh komen. Terima kasih banyak, dan ya untuk tahun ini mungkin ya gue bakal nunggu dulu comeback terbarunya mereka kalau memang akan comeback lagi di tahun ini, sehingga mungkin akan menambah penilaian bagi gue untuk nantinya calon Rookie of the Year. Karena untuk sejauh ini sih ya gue sih sesuka itu gitu ya dengan Nmix, suka banget malah. Cuma memang yang udah pernah gue sebutin juga bahwa untuk ya Rookie of the Year bagi gue pribadi sih nggak hanya dari sebuah grup itu yang gue suka, tapi benar-benar harus dari lagunya itu sendiri gitu ya. Dan Nmix kan hanya baru dua, makanya gue nungguin comeback mereka seenggaknya nambah gitu ya jumlah list lagu dari mereka, dan pasti gokil sih harusnya ya. Jadi mungkin itu bisa menambah penilaian gua bagi Nmix untuk Rookie of the Year. Apakah akan bisa menggeser IVE? Karena untuk saat ini mungkin ya peringkat pertamanya bagi gua sih masih IVE gitu ya. Walaupun sekali lagi no hard feeling gitu ya. Nggak, bukan karena gua sesuka itu dengan IVE, nggak juga. Bukan karena mereka meraih banyak penghargaan, nggak juga gitu. Tapi ini ya lebih ke selera aja gitu ya. Jadi makanya gue berharap dengan comeback terbarunya Nmix nanti bakal seperti apa. Oke, jadi sekian gitu ya untuk Nmix reaksi kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih. Breaking records on, I'm a race.